aku bakalan bikin tutorial hijab. Aku bakalan bikin tutorial request teman-teman. Oke, hari ini aku bakalan bikin tutorial hijab segi 4. Lihat. Tinggi pasnya nyala ya. Tuh. Anti badai. Aku bakalan bikin 8 tutorial hijab. Jadi tonton terus sampai habis. Oke. Okay. Langsung aja ke tutorial yang pertama yang lagi aku pakai. Ini teman-teman sebenarnya enggak perlu pakai ciput ninja. Jadi perlu pakai ciput juga enggak apa-apa atau pakai ciput yang bandana juga enggak masalah. Oke. Okay. Langsung aja teman-teman bikin karena sama kirinya itu sama panjang. Terus langsung dikasih jarum. Lihat, langsung tegak. Langsung dikasih jarum di sini. Setelah ini teman-teman bawa satu sisi yang ini ke sini. Tuh, langsung dihabisin. Seperti itu. Nah, satu lagi teman-teman bawa juga tapi nggak langsung dihabisin tapi disisain gitu loh. Sisa-sisanya kayak gini. Nah, tinggal dirapihkan aja. Dan jadi dia gaya yang pertama. Yang kedua ini teman-teman bikin satu sisinya pendek ya. Nah, jadi teman-teman bikin satu sisinya segini aja sebagian perut. Terus ini langsung teman-teman kasih jarum juga. Kayak gini boleh atau dilipet dulu juga boleh. Aku mau langsung aja ya. Terus setelah ini teman-teman langsung bawa yang panjang ini ke belakang. Ke belakang sini. Terus ditariknya lewat dalam kayak gini. Nah, ini dibawa ke depan lagi. Terus dimasukin ke baju yang tadi diputar. Kayak gitu. Tinggal dirapihkan aja. Terus yang depan ini agak dilebarin. Jadinya kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang ketiga ya. Teman-teman tetap bikin satu sisinya itu pendek sebagian perut juga. Terus ini langsung dikasih jarum di sini. Bagian yang panjang ini teman-teman bawa juga tapi nggak lewat dalam, lewat luar aja. Nah, langsung dibawa ke sini. Kayak gitu, terus dibawa lagi ke depan sini. Nah, udah di sini teman-teman tali kanan sama kirinya. Nah, seperti itu ditali. Ini bisa beberapa gaya. Bisa kayak gini aja. Atau bisa juga kayak gini. Bisa kayak gini. Atau bisa dua-duanya di depan tapi dilebarin kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang keempat. Teman-teman bikin karena sama kirinya sama panjang lagi. Terus ini langsung dikasih jarum aja di sini. Kayak gini. Udah, terus dirapihkan aja. Setelah itu bagian belakang ini teman-teman angkat. Itu terus dibawa ke belakang dua-duanya. Pelan-pelan aja supaya rapi. Ini langsung ditali. Terus ini diturunin. Dan selesai. Oke, ini dia yang keempat. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang kelima. Teman bikin satu sisinya pendek lagi sebagian perut aja. Langsung dikasih jarum di sini. Terus teman-teman bawa yang panjang ini ke belakang tapi lewat dalam. Nah, seperti itu. Terus dibawa lagi ke sini. Ini untuk yang kelima. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang keenam. Oke, untuk yang keenam ini jangan dilepas dulu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung tali aja kayak gini. Nah, seperti itu. Ini mirip-mirip sama yang keberapa ya tadi ya. Nah, ini bisa kayak gini. Bisa kayak gini, satu dikebelakangin. Bisa juga ditumpuk kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang ketujuh. Untuk yang ketujuh ini, teman-teman bikin satu sisinya juga pendek sebagian perut. Nah, ini langsung teman-teman tarik, kasih jarum di sini. Udah, yang pendek ini dibiarin dulu. Terus yang panjang ini teman-teman puter, dibawa ke sini. Nah, udah. Terus yang pendeknya dibawa ke sini juga. Habis itu ditali di samping. Nah, ini dibiarin di samping aja. Seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang terakhir, yang ke-8.
Oke, untuk tutorial yang terakhir, satu sisinya pendek tapi bener-bener pendek banget nih, sebagian di bawah dada sedikit. Nah, terus ini langsung dikasih jarum aja di sini. Terus yang pendek dibiarin, terus yang panjang ini dibawa dulu nih si bagian belakang ini ke depan. Nah, yang panjangnya diputer kayak gini. Ini dibiarin di bawahnya aja tuh. Ini diputer tuh, dimasukin ke dalam sini. Buat yang dua ini, teman-teman bisa diamin kayak gini, atau kalau teman-teman agak risih, pengennya biar nggak kelihatan aja nih, ditali aja tuh, jadinya ketutup deh. Dan selesai. Oke teman-teman, itu dia 8 tutorial hijab segi 4. Untuk bahannya ini aku pakai bahan Paris yang premium, jadi dia bahannya tuh tebel sama gampang banget diatur dan gak gampang meletoy gitu, jadi tegak banget. Rekomend banget sih menurut aku kalau buat teman-teman yang emang seneng pakai hijab segi 4 buat dipakai sehari-hari gitu. Nanti aku taruh link hijabnya di description box. Oke, jangan lupa untuk support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe, sama share ke teman-teman kamu yang seneng pakai hijab segi 4 dan bingung mau pakai hijab di gimanain lagi.